السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini biiznillahi ta'ala kita akan sambung pengajian kita daripada surah Al-An'am. Kita akan mula ayat yang ke-36. Malam ni 30 ni dah insya-Allah taala. Masuk juzuk yang ke-7 lah malam ini. Insya-Allah juzuk yang ke-7 dah. Jadi tu hewayat kepada kita dululah. Belum daripada ayat ni ya ayat kita kata semua rasul mari kepada ini dunia ni kena bakit dusta belaka. Tak ada kecuali hak mana-mana rasul mari pada ini dunia ni pakatnya bakit bahau demo, pakatnya tak percaya, pakatnya paling belakang buat seterimanya alasan dan berbagai-bagai daripada perkara-perkara yang kita sebagai umat Islam tadi itu boleh ambil pengajaran. Sekadar bakit bahawa kau ada sehingga mereka itu tu menyakiti siapa, siapa kaki, siapa tangan lah kalau kita kecek bahasa kita ni. Cuma mereka itu rasul sobah. Sobah hingga mana? Sehingga datangnya keterangan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan ayat itu nak tolong, ya tolong. Jadi kita nak percaya kepada pertolongan Tuhan ini berhajat kepada kita itu berimi serta kita ada sifat sobah dengan cara jelas. Kalau tak ada dua sifat ini kita tak sapa. Tak sapa kepada matlamat yang kita nak mengaji, yang kita tadi itu nak ambilnya cara hak tu heroyak ni mari pakar dalam hidup. Buat dia ni kalulah Tuhan buka langit, buat tangga naik pun, bawa datang semua ayat pun, tak juga mereka itu nak berimi. Dengan sebab itu Tuhan kata janganlah jadikan diri kamu hei manusia yang berimeh dengan Nabi Dah ni termasuk daripada gulungnya orang-orang yang tak cidik, tak pandai nak kira. Dengan sebab itu biarkah nak boleh ambil pengajaran dengan alasan daripada Quran, daripada urusan Tuhan, daripada wahyu Tuhan ni. Di sinilah Tuhan nak royak pada kita, kata orang nak bolehnya pengajaran ini, keuntungan ini, mereka ini sahaja.
Mereka ini sahaja. Cuba kita tengok ayat yang ke-36 tu, kita baca bersama biiznillahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون
falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Alhamdulillah, sama-sama boleh kita baca akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Kita pohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada kita supaya menjadikan bekalan yang kita nak pakai dia di hari akhirat kelak. Allahumma amin. Jadi Tuhan ada wayak kepada kita lah, kata orang yang nak boleh terima ajaran ini tak lain tak bukan Tuhan kata innama yastajibul ladina yasma'un, tidaklah akan memperkenalkan panggilan wahai Rasulullah malaikat orang-orang yang mendengar. Jadi orang tadi itu nak boleh pehel, nak boleh berimej, nak boleh maju, nak boleh berjaya, nak boleh segala-gala, pasti kena ada sifat mendengar. Suka nak dengar perkara-perkara yang jadi manfaat bagi diri. Dengar dengan alasan, bukan dengar dengan sebab kita sedap nak dengar tu bukan. Dengar tadi itu isi kanungnya yang mempunyai alasan daripada Tuhan, daripada Rasul, kerana dua-dua ninglah yang sebenar-benarnya ikhlas, sebenar-benarnya bersih nak mengajakkan kita kepada kejayaan. Allah Ta'ala raya dalam ayat lain, wallahu yada'u ila daris salam. Allah Ta'ala mengajakkan kita kepada syurga yang dinamakan daris salam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajakkan manusia kepada ila siratal mustaqim wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau yang mengajakkan manusia kepada jalanan yang lurus. Kalau gitu kita nak dapatnya perkara tersebut, pastilah kita kena bukanya telinga mula-mula. Orang kita ni kalaulah tak buka telinga, tak bukanya pandangan, tak bukanya akal fikiran, nescaya kita tak akan sampai sama sekali kepada benda yang kita itu berhajat kepadanya. Sebab kita tak faham. Apabila tak faham, sutir ke, seolah kata kita ni tak boleh nak buat gapo. Tak boleh nak paling kanan ataupun kiri ataupun depan ataupun belakang, tak boleh. Kita nak hundur pasti kena ada ilmu pengetahuan. Negeri ke depan pasti kena ada ilmu pengetahuan. Kiri kanan ikutlah, atas bawah pasti kena ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni mari mana mula-mula? Mari didengar. Yasma'un, kena dengar. Terkadang orang kita mata tak nampak, tetapi kalau telinga yang dengar molek, orang ni terpakar. Orang ni boleh orang buat kira tupai, masyarakat boleh tupaikan dia. Inilah nak kita faham, kata sifatnya hanya orang nak terima tadi itu ajaran sebenar, allazina yasmaun, mereka-mereka orang-orang yang mendengar, orang yang mendengar. Iaitu dengar-dengar ini untuk nak ikutnya kebenaran, bukan dengar saja temuh lek lain. Kadang dengar juga, tapi dengar tak ada beri faedah kesal kepada pendiri dia gapo-gapo. Dengan sebab itu dengar ni ada beberapa dalalah, ada beberapa apa nama tunjukkan, ada beberapa cara yang pasti kita sebagai orang Islam ni kena ambil tahu, kena ambil cara dengan dia. Seterusnya Tuhan nak menegahkan lagi. Hei orang-orang yang tak berimej, kamu tadi itu dengar ajaran molek-molek lah. Kata kamu tadi itu lagi akan, bukan sekarang, lagi akan kena hidup bakit semula. Hak ning qadiyah ning praden ni, mana kata masalah ning manusia 70% di atas muka dunia ning tak berimej dengan dia.
30% capurnya tiga agama. Al-Islam, wal-Yahud, wal-Nasara. Tiga agama ni berimi, kata di sana ada hari bangkitnya manusia daripada mati kepada hidup balik. Ada pola daripada agama tiga ni apa yang agama samawiyah tak berimi belaka. Dengan sebab itu Tuhan nak menegah kepada orang kafir Quraisy dan orang kafir seluruhnya, wal mauta yab'atsuhumullah, dan orang-orang yang mati, orang mati di sini maknalah mana, yakni cabutnya nyawa daripada jiwa, daripada roh, daripada jasad dia. Manusia kita ni yang ada tiga perkara dalam tubuh kita ni, ada tiga perkara tatakawan min thalathatil al-aqsam. Ada tiga perkara yang kita nak tahu. Yang pertama adanya jasad, al-jasadiyah, jasad kita. Jasad ni benda yang kita boleh tengok rupa parah kita, tubuh badan kita. Itu kita boleh kata jasad kita. Yang kedua, al-ruh. Ruh ni satu makhluk yang latif, yang lemah lembut, yang lemak lebih daripada angin lagi. Itu roh. Yang kita sendiri tak boleh nak rasa dia, tapi dengan sebab dialah kita boleh ada sifatnya al-hayah, sifat hidup. Maka roh ni semenjak daripada wa nafakhtu min ruhi ni, yang aku membubuhkan roh kepadamu wahai Adam alaihissalam dan anak cucumu, maka roh tu tak akan mati sama sekali. Ada pun hak masa lagi, di nama dia an-nafs, diri. An-nafs ini ni umpamanya ulama tafsir ayat, seumpama api yang ada di kepala liling kita ataupun dia kita ataupun pelita minyak gas zaman dulu tu, kita tengok api dok naik di selumu dia tu, sumur dia tu tu, itu dinamakan an-nafs. An-nafs ni Allah Ta'ala apabila sampai masa Tuhan memadamkan, Tuhan padamkan, maka an-nafs tu dah yang mati. Roh tak mati, roh tetap ada. Sebab tu Tuhan kata wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Tidaknya mati diri seseorang, mana nafs, lain daripada nafs. Banyak ulama beri pentafsiran. Setengah an-nafs ya ada dua, nafsul mutmainnah, ada nafsul al-ammarah. Nafsu yang molek, nafsu yang tak molek. Tapi diri di sini ni kena kepada diri asas. Ada pun nafsul ammarah ataupun nafsul al-mutmainnah, dia itu tupai pula pada diri an-nafs. Lalu apabila Tuhan kanak nak mati, Tuhan matikan apa nama, wa ma kana li nafsin, nafs diri, an tamuta, bahawa dia tu nak mati, illa bi idznillah, malaikat dengan izinan Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu apabila nafas tadi itu dihamuskan, dihapuskan, maka matilah seseorang manusia. Apabila mati seseorang manusia, dengan automatik tubiknya roh manusia tu daripada jasadiyah, daripada diri kita. Apabila roh tubik, nafs tubik pada daripada diri kita, maka diri kita lain daripada rasul dan nabi-nabi dan makhluk-makhluk daripada kalangan manusia yang Tuhan hendak tasawi hancur, hak lain walikannya hancur belaka. Ya punuh. Jasad manusia ni 24 jam ni ia akan berubah. Sama itulah syariat Islam kita secepatkan tajhiz al-janais. Apabila mati seorang yakin kata dia mati, maka cepatlah kita menanamkan dia. Kerana apa? Kerana itu apa panggil takrimul insan, nak memuliakan, memuliakan manusia. Walikkan manusia, gitu berlaku. Yang punah mula-mula sekali dalam tubuh badan kita, ulama lah duk rayak kaji hari ni, al-fard, apa nama? Al-faraj, apa nama panggil? Kemaluan. Kemaluan seseorang tu akan punuh mula-mula sekali apabila diletakkan di liang, liang lahat. Nak rayak kata manusia kita ni sudah di situlah. Tepat kesudahan di situ. Cuma musyrikun zaman Quraisy dulu
Dan 70% lagi manusia yang ada atas muka bumi ini, ia tak beriman, kata mati hidup balik. Ia beriman dengan tanasukh al-arwah, tukarnya roh daripada roh manusia kepada roh manusia pada roh binatang, tukar capu aduk. Itu bukan pegangan orang-orang yang beriman yang ada kitab daripada langit. Lalu Tuhan ayat kata, hei manusia, dengar molek ajaran ni, mupahalah tu salah tu. Sebab aku nak ayat kata wal mauta, sedangkan orang-orang yang mati. Al mauta ni makna orang mati. Makna lagu mana? Makna orang yang Tuhan menghamuskan, hapuskan nafs diri saat ni itu yang ada di dalam tubuh badan manusia. Sebab tu dibuat kaji oleh orang putih. Dibuat kajikan oleh orang putih ni, ya tak klong culathat ataupun klong satu daripada klong gapo orang panggil kata klong wong conpit. Ha tu, orang panggil kamera yang nak suluhkan diri manusia tadi itu. Tak kala Tuhan cabutnya nafs, madamkan nafs dan cabutnya roh tubik daripada jasad manusia. Balas mana? Manusia kita ni cuba kita tengok tubuh kita. Kalau kita pergi, ya ada sifat panah, ada berasa panah tubuh manusia ni. Lepas daripada tu, kalau Tuhan nak cabut, ya cabut balik kaki dia, ya kena naik. Duk naik, seumpama habis. Habis gapo-gapo kan, obat habis tu kan. Kena duk habis. Sehingga tak ada tinggal gapo di dalam tubuh manusia. Kena tubik semata. Hatu rupa cabutnya nyawa bagi seseorang. Allah marhamna idza ma saru ilaih. Minta Tuhan merahmati apabila kita sampai waktu itu. Maka apabila tubik roh sudah dah, maka dinamakan jasad tadi itu dengan al-maut. Dengan al-mauta. Mauta ni satu jasad yang bersifat dengan al-maut. Maut tu satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Tuhan nak menegah kata, hei orang manusia, hak mati tadi itu, Tuhan kata yab'atsuhumullah, Allah taala itu membangkit akan mereka pula. Tuhan nak bangkit mereka pula. Bangkit mereka ni balas mana? Sampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam satu riwayat, dia sendiri pun berasa nak tengok kata bagaimana Tuhan menghidupkan perkara yang mati. Hingga yang minta daripada Tuhan, sebagaimana kita baca dalam surah Al-Baqarah, Tuhan kata, Tuhan royak tentang Nabi Ibrahim minta pada dia. Tuhan kata kan, Tuhan royak kata Ibrahim kata gini ke aku. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah tak kala Nabi Ibrahim alaihissalam kata kepada Tuhan, hey Tuhan, bagaimana kaifa tuhyil mauta? Bagaimana mung tu hidup perkara yang mati? Mauta ni dah. Bagaimana ya Allah mung tu menghidupkan benda mati? Mari dengan kaifa. Kalau kaifa ni bahasa Arab yang kita beri pedah tahu, kata nak tanya rupa cara bagaimana wiktikan. Sebenarnya tak boleh kita nak tanya dengan kaifa terhadap perbuatan Tuhan. Tapi Nabi Ibrahim tadi itu guna juga kaifa tuhyil mauta. Bagaimana menghidupkan orang yang mati, wahai Allah? Lalu Tuhan kata qala awalam tu'min, mu tak beriman ke lagu mana wahai Ibrahim? Mu tak beriman ke lagu mana kata aku ni kuasa nak menghidupkan benda mati? Hai Nabi Ibrahim kata dak. Qala bala, bahkan aku tadi itu beriman. Siapa kuacak ya Allah? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Tapi nak uih hati aku tadi itu berasa tenangkan hati. Tak apa lagu tu. Nak uih tenang hati. Nak cuba supaya nak tenang. Tak apa. Hak ni bukan nak cuba tu he. Cuma nak tengok wahai Allah, kata mung ni kuasa menghidup benda mati, cuma uih aku tengok sorang tak apa dah. Lalu Nabi Ibrahim tu he suruh. Qala, katanya Allah Taala suruh mengamikkan burung. Satu ekor burung kamu dia musmelih, kamu dia cicir habis dia. Lepas tu mutak bagi jadi pak bahagia. Bagi pak bahagia. Mulai pak masuk bukit ni sikit. Kamu dia mau nanti tengok aku nak hidup lagu mana wahai Ibrahim. Tuhan kuasa nak menghidupkan benda tu. Ha. Nabi Ibrahim mula-mula boleh tengok bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan perkara yang mati. Dan Tuhan ni berikan kepada Isa alaihissalam
menghidupkan perkara yang mati dengan biiznillah, dengan izinan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mati tadi itu mati jasad. Matinya apa nama? Nafs. Bukan matinya roh. Roh tetap ada, roh tak mati dah. Sebab itulah kita tadi itu berhajat lagi buat baik kepada orang-orang yang mati. Balas mana? Kalau mak puak kita mati dah, kita nak buat baik dengan mak puak kita lagu mana? Pasti kita menziarahi kawan-kawan bagi ayah-ayah kita, ibu-ibu kita dan sebagainya. Bagaimana kita nak buat baik dengan mak puak kita? Kita berdoa kepada dia, sedekah jariah terhadap dia. Kita apa nama, beri makan kepada orang dan sebagainya. Niatnya kerana nak menyampaikan kebajikan itu kepadanya. Itu tak ada masalah. Ijma' ulama kata perkara-perkara itu adalah perkara yang digalakkan dalam agama. Nak ayat apa? Nak ayat kata kita buat tu menunjuk kata perhubungnya di antara yang hidup dengan yang mati ada lagi. Hawa apa kita kena doa lagu tu? Karena roh tadi itu hidup bukan yang mati. Sebab tu Tuhan kata wal mauta yab'atsuhumullah. Perkara yang mati itulah Allah Taala menghidupkan mereka itu. Summa apabila hidup ni apa Tuhan guna summa? Tuhan tak kata fa ilaihi turja fa ilaihi yurja'un. Tuhan kata summa ilaihi yurja'un. Apa Tuhan kata gitu? Ada pedah ni Tuhan kecil lagu ni. Nak ayat atas setelah daripada Tuhan bakitkan kita daripada mati mari pada padang mahsyar. Pada mahsyar ni kalau kita nak tengok nak ui nampak kata bagaimana kau manusia beripung Tuhan ui tengok sekali dalam dunia ni sehari, iaitu hari yang kita telah lepas baru ni, iaitu hari Arafah. Hari Arafah yang ada di padang Arafah tadi itu benda manusia kita lagi akan beripung tu lagu tu lah di padang umpama tu. Apabila Tuhan bakit mari tak di pada al-mahsyar, maka bitapa lama pula duduk situ. Bitapa lama pula duduk situ. Terutama mereka-mereka yang tak beriman dengan Tuhan. Adapun kita, Tuhan royak kepada Nabi, Nabi royak kita. Kata di antara maghrib dengan isya ataupun asar dengan maghrib. Setara tu ya, masa umat Nabi Muhammad duduk di padang mahsyar. Sultan. Sudah kita dulu, kemudian Tuhan izinkan Nabi ambil puak kita ni masuk di dalam syurga. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk syurga setara mana wahai tok guru? Nabi Muhammad royak kata 75%. 75% hak ni masuk syurga. 25% lagi kena seksa dulu. Maka kita minta Tuhan jauhlah daripada perkara tersebut. Summa sebab tu Tuhan guna summa. Duk berai duk situ dulu ilaihi. Kalau kata fa ilaihi yurjaun hak tu salah kata tak ada duk di padang mahsyar pakai masuk syurga selalu dak bukan sistem lagu tu. Kama dia dikepadanya lah kepada Allah lah kita akan kembali. Memang kita kena kembali klik pada Tuhan mata. Hanallah setara mano hebat setara mano ikutlah kita akan kembali klik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah apabila kita ada ayat ni hati kita berasa tenang. Apabila kita tak leh satu perkara usaha habislah. Usaha sehabis habis usaha tenaga kita tapi tak leh. Ingat kata Tuhan tak uri nak buat kan. Satu hari Tuhan beri. Tuhan ni ya uri belaka kita. Cuma ya tunggu masa. Ya dunia ni kalau Tuhan uri belaka ya punah be. Tapi ingat kalau kita nak gapo ralik 90% Tuhan beri. Cuba usaha tengok. 10% ya Tuhan tak beri. Hak teruk berdoa tu Tuhan tak beri. Tapi kalau raliknya Tuhan beri. Cuma ayat ni nak ayat kata kita tadi itu akan kembali klik kepada Tuhan satu hari pasti hak tu. Kemudian Tuhan kembali klik semula pula. Baik huduh orang-orang tak se beriman. Yang mula-mula puak dia tak beriman kata mati hidup balik. Yang kedua, mereka tak suka nak dengar benda hak benar, kemudian kalau dengar pun tak seikut kebenaran. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga balah ning degil dia. Katakan wa qalu laula nuzila alaihi ayatun mir rabbih.
Dan mereka akan berkata, biar qalu di situ, puak-puak musyrikun, laula nuzila alaihi ayatun, mengapakah tidak diturunkan di atasnya, iaitu di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu ayat. Satu ayat di sini yakni mukjizat yang mereka minta. Apa mukjizat yang mereka itu minta? Mereka itu minta, kata, wahai Muhammad, cemung tu tunjuk kepada aku, kata, malaikat tadi itu turun mari kepada dunia ni bawa wahyu. Mung ni manusia seperti aku, aku tak sedap nak berimej dengan mung. Ha, itu dia. Yang minta tu, yang minta kepada Nabi perkara tadi. Cuba kita perhati tengok pada permintaan dia. Yang minta mula-mula ni perkara yang payah, nisbah bagi Nabi lah. Nisbah bagi Tuhan tak payah. Mula-mula yang minta pada Nabi perkara yang payah. Gapo? Yang nak tukar Nabi Muhammad hak manusia, nak jadi Nabi hak malaikat. Mula-mula sekali. Lalu Nabi Muhammad ni dimintakan dengan itu perkataan, cuba kita kira. Orang apabila mari minta pada kita, kita tak kuasa nak buat itu perkerja, eh, kuasa cerah tak? Kuasa tak sedap ah. Kuasa cerah, kuasa kata, "Eh, tak ada power kita, tidak ada kekuatan." Yang minta tu mula-mula sekali nak wi Nabi tadi itu malu muka, hak tu mula-mula sekali. Yang kedua, ia tahu cerak dah, kata, Nabi Muhammad ni manusia, bukannya bukannya malaikat. Ia minta perkara yang tak boleh nak buat. Pas kalulah malaikat tu mari sungguh, malaikat berimej? Lah, tak berimej juga. Nak royak kata, dia buat syarat tadi itu syarat tak sewi jadi. Syarat tak sewi berlaku. Sebab tu malaikat itu kata, ayatum min rabbihi, mukjizat daripada Tuhannya. Tuhannya Tuhan pagi bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia minta kepada Nabi Muhammad. Ih, bangar dia ni balas ni. Dia pesen kata, tak sewak kerja sedah, kamari sekat halang orang nak buat kerja. Tak se berimej sedah, halang orang nak berimej pula. Lalu Tuhan suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab. Jawablah mana? Kul ya Rasulullah, kata, jawab ki jawab. Jangan kita ambil cara apa sing kata kita senyap kalau kita ada keterangan di tangan. Jangan. Dalam Quran ni hak kata kul 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 tu, mana jawab belaka? Kul ya Muhammad, kul ya Muhammad, mana suruh Nabi itu jawab. Jawab di sini bukan jawab pasal tekan lah, bukan lagu tu. Nabi tak siap tekan dengan orang, tapi Nabi jawab Tuhan suruh dengan keterangan alasan yang nak membukakan akal fikiran. Kita nak buka akal fikiran pasti kena gunanya al-lisan, lidah. Percakapan kita ni kena guna. Datuk kata tak terbuka. Terkatuk wasa kata tak leh nak mikir lagu lain. Lalu Tuhan suruh kepada Nabi Muhammad kul. Apabila mari dengan kul ni, puak-puak musyrikun ni jadi bengang puak dia. Jadi pening. Ish, apa Muhammad nak kata kul? Tak wayah lalu kata inna allaha qadirun ala ayunazila ayatan. Tak kata gitu selalu kan, nak nebuh kul katanya. Nak uri pahaya kata kalimah kul ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, bukan kata dengan kehendak dia, tapi ia kata dengan suruhan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam ayat lain, musyrikun ni minta daripada Nabi bukan sekadar ni, ia minta satu kakra'ah. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana, wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana ti bighairi Qur'anin ghairi hadha au baddil. Dia kata, katanya mereka tak sah kepada agama Islam. Dia kata, hei Tuhan, dia kata kepada Nabi Muhammad, Muhammad, mung tukar ha Quran ni, tak sawai Quran ni. Quran ni nak zina apa tak leh, nak reba apa tak leh, nak risuah apa tak leh, nak segala-gala nak hak supang kita dah buat dah tak leh belaka. Wali hak lain. Lalu Nabi Muhammad kata kepada puak-puak minta lagu tu, katalah mana?
in apa nama dia kata ani anak tibi ghairi Quran ghairi hadza au badil kul ma yubaddil an ubaddila min tilqa'i nafsi. Kata olehmu ya Rasulullah, kata aku ni bukan awak ubah Quran ni daripada perasaan kehendak ki aku dak min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya, bahkan aku ikut sekadar mana apa wahyu mari kepada aku. Nabi pehe kata kalimah kul ni ni Nabi tak pandai-pandai urusan Tuhan. Pas kita nak pandai-pandai, ya tak leh lah lagu tu. Nabi Muhammad lagi tak leh nak pandai-pandai urusan Tuhan, kena kata mengikut Tuhan nak. Tuhan nak lah mana? Kata gini Muhammad, innallaha qadir. Sesungguhnya Allah Taala itu qadirun, kuasa. Kuasa di sini manalah mana? Yakni dia tadi itu apabila dia kandak, dia kuasa nak buat. Kita terkadang kandak tak kuasa. Berasa nak tanah depan masjid tu eh, tapi tak ada duit nak beli. Nak tu ada tapi tak ada. Adapun Allah Jalla Jalaluh, dia kandak, dia nak, pasti dia kuasa. Dua ni pergi sekali. Sebab itulah iradatullah kehendak itu he dengan kudratullah kuasa itu he, dua-dua ni menjadikan satu perkara daripada tak ada kepada ada. Tuhan ni kuasa ala ayyunazzila ayatan, di atas bahawa nak menurunkan ayat. Ayat hanya ada nok sana itu daripada wahyu malaikat tukarnya Quran dan sebagainya daripada pehuduh mereka itu nok, Tuhan boleh buat belaka. Tak ada pelak. Tuhan nak buat, boleh buat belaka. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka-mereka yang mereka itu tu iktirah ni mana sana, yang mereka itu nak wi nabi itu bawa datang, suruh bawa datang, suruh bawa datang, Tuhan tak muafakah dengan kehendak mereka. Hawa apa? Kerana itu bukan sistem cara hidup pe hak para-para nabi dan hidup pe di dalam dunia. Kalau we belaka, pedah gapo Tuhan nak jazak, nak balas hisab. Gapo semua boleh belaka dah di atas dunia ni? Pas gapo pula nak cedek di akhirat hisab? Supaya kita kalau kita kata, masa kita ada kita we belaka kepada anak kita, cucu kita, siapakah kita habis harta? Apabila kita pejam mata, tinggal apa? Tak ada apa sekarang. Juga kita ngaji Quran, Tuhan ni dia royak pada kita, royak kata orang musyrik ni minta gini, orang tak beriman ni minta gini, nak buat gini, nak buat gini, tapi Tuhan tak buat. Hawa apa? Tak kuasa. Eh kuasa, tapi kan Tuhan tak buat. Kerana mereka itu tak mengetah, kebanyakan mereka itu tak erti. La ya'lamun. Tak erti. Hak dok kacau-kacau tu tak erti. Merurang. Apa? Kerana ia dok kira kata apa yang minta semua dalam dunia ni pandai bagi dia. Ya dunia ni tepat sepik. Sepik balah mana? Daripada gagah kepada lemuh. Daripada muda kepada tua. Daripada jangok kepada huduh. Daripada benda hak molek kepada benda hak rusak. Panak gapo sangat alah dunia ni. Kalau nak hidup di daungkan, dia mau kata orang putih lah ni dok cari tempat mana pun nak supaya kau nak habis dari dunia ni, nak gi duduk sana pula. Di sana orang kecil tengok udara pun tak ada. Air pun tak ada. Makan ni pun tak ada. Pakaian pun tak ada. Manusia nak hidup balah mana? Dalam dunia ni tu hetak mari sini, waktu baik daripada syurga mari kepada alam ad-dunia. Dunia hak kita duduk ni kalau nak menepati bulan dan bintang dan matahari dan sebagainya, besar biji sawi ya dunia kita duduk ni. Haluh sangat. Pas kita hendak tah dunia ni nak besar mana, kira ambil. Sebab tu akal hak manusia ni tu hendak royak kata, aku nak wis 10, gak 10 kali ganda dunia ni seorang yang taat kepada aku apa boleh masuk syurga. Hak lekas sekali 10 kali dunia ni. Akal kita boleh terima dah kalau kita ngaji sains. Ngaji witiasat, ngaji cara dia mau kajikan kalau nak adu dunia dengan alih hak lain lagi. Oh berlipat ganda hak lain lagi. Sebab itulah Tuhan kata banyak lagi, wa yakhluqu ma la ta'lamun, aku jadikan perkara yang banyak lagi kamu itu tak tahu. Hak boleh tengok semua cakrawala Tuhan jadi,
seorang sahaja daripada kalangan Nabi. Hingga Nabi kita pedak. Dia itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuhan menampakkan kepada Nabi Ibrahim malakut samawati wal ardh. Semua hak Tuhan jadi dari cakrawala semua ni, bukan dunia ni sekarang. Depan mata Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim nampak belakang. Sikit ya. Sebab tu kita tadi itu nak giwak semua taklih dalam dunia ni. Masalah, maaf kita sebut. Umuh kita besar masjid ni kita kata. Kawasan ni luas tak segi gini. Ada pintu natal dan sebagainya. Benda yang kita nak taruh dalam umuh kita ni, kita kena mikir sesuai dengan tempat. Mutu boleh masuk. Nampak tak? Kereta? Ah, kereta. Boleh tak di tepi tu tak apa. Tapi nak masuk kereta kebar sutih. Wak masuk kapal tubai sutih. Wak masuk apa nama kereta lapai belah luda sutih. Ah, bukan dia tempat. Padahal mereka kata umuh ni bukan tempat ke lagu mana. Ya tempat. Tetapi bukan tempat bagi mugah tu. Hal apa? Tak padai dengan masafah dia. Iaitu kuang-kuang dia, benda luah dia tu tak padai. Juga dunia ni dia tak padai. Nak semua pinpai medai. Ya tak jadi lagu tu. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala ghayat dalam Quran kata walau fatahna alaihim, apa nama, kalaulah kami buka kepada mereka itu semua daripada rezeki, nak jadi lagu mana, nescaya manusia tadi itu akan jadi tughyan. Apa makna tughyan? Jadi melampau. Jadi melampau. Golek manusia ni hak molek orang hak kena duk di dalam cubaan. Duk di dalam tarbiyah hak tak cukup tadi. Hak tu tubik jadi orang molek. Sebab tu kita jangan ada berasa hinakan kepada diri kata aku ni tak ada cukup rezeki. Tak cukup apa nama apa yang kata benda-benda kemudahan nak pakai dalam hidup tak cukup dah. Sebab tu jadi molek seorang kerana dia tadi itu tubik daripada tarbiyah hak molek. Kalau boleh belaka, adik. Nak banding dengan cara mudah-mudah beli deh. Seumpama ayah daging dengan ayah kapung. Ayah kapung ni makan apa-apa cukup ada, makan tak ada, nak kacang, nak bergotuh, nak bergening, ayah daging 24 je makan. Tapi kalau kita nak banding tengok di antara dua ni, hak mana ada kekuatan? Hak mana gagah? Hak mana sihat? Oh, tak kena jawab dah, kita sendiri pun tahu. Maka semua daripada penyakit manusia hari ni, darah tinggi kau, wah pinggir kau, kecil manis ke apa, daripada air putih tu hak galaknya. Penyakit lemak, penyakit amapat, penyakit tu afanallahu wa iyyakum, mari daripada air hak makan tak tidur tak gapo tu. Juga kita kalau pusing dunia ni sebagaimana hawa kita nak. Oh, tu gak tak ada apa. Akhir sekali nak main juga sebagaimana akhir sekali tak akan selipar je dari tepi batas. Akhir sekali tak ada umah tempat ke dia. Akhir sekali tak ada gapo dalam hidup harta benda bilicing. Buat apa? Karena kita pakah dengan turuk hawa nafsu kita. Dengan sebab itu dunia ni ada sakat teh dia. Ada qadar dia. Sebab tu Tuhan kata walakin aktsarahum la ya'lamun. Banyak ke mereka itu tak tahu. Mairu tak tahu. Sebab itulah masalah kita ni kita nak hubung sikit, iaitu masalah kuamkit serinium liberaliah, cara nak membebaskan tidak ada sempadan. Kira molek ni, wahai pemuda-pemudi, wahai umat Islam, kena kira molek. Hari ni tak pada sekadar kita mengaji masalah ilmu-ilmu hak pesen kita pernah mengaji mari dah. Cara ideologi, cara mikir hak baru-baru ni masuk dalam negara kita ni, kalau kita tak ada nasihat kita itu, hamba dia tak tahu kata dia nak bawa kita pergi kanan. Dengan sebab itu banyak lagi umat Islam di atas meja ni kita nak boleh nak kecek. Cara hak sekarang lah ni hak bahaya sekali, cara memikir. Cara memikir masuk di dalam anak cucu kita dan dari orang Islam kita dan sebagainya. Itu yang kita kena ambil tahu. Semua tu la ya'lamun, tak mengetahui belaka. Mairu tak tahu. Kamar dia Tuhan turun ayat satu lagi. Wama min dabbatin fil ardi illa wama min dabbatin, dan tidak ada pun daripada binatang yang ada di atas muka bumi ni. Dabah-dabah ni ada banyak pentafsiran. Tapi dabah di sini maknanya
perkara yang dia mengakak berjalan atas muka bumi. Tak kira daripada semua bentuk binatang apa masuk manusia apa binasuk masuk belaka. Itu makna dabbah. Satu dabbah kalau kita ngaji dalam ilmu hak lain pula, ilmu fiqh dan sebagainya, dabbah makna benda kaki empat. Tapi di sini bukan makna benda kaki empat, kaki dua, jalan dengan perut, jalan dengan gapo seumpama ular dan sebagainya, orang panggil dabbah belaka. Fil ardi, yang ada atas muka bumi. Fil ardi ay alal ard, di atas muka bumi ni. Fi itu makna ala tu. Wala ta'irin, dan tidak juga ada jenis burung. Burung hak kita dah tengok tadi itu burung lah. Yatiru bi janahihi, ya dia ada apa nama terubah dengan sebab dua sayapnya. Burung ni kalau kita tengok, ya ada terubah atas udara tadi itu, ya guna dua sayap tadi. Apabila dia guna dua sayap tadi tu, Tuhan menjadikan sayap dia nak duduk tengah udara lah mana, atas udara lah mana, di bawah udara lagu mana, cara nak cari makan dia, di situlah kita boleh memikir kata yang naik lagu mana. Tak lain tak bukan, ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidaklah menjagakan buruh dak tubai atas udara nampak tak ada jatuh tu tu. Tuhan yang dak pegang, dak jaga. Duk jaga nak wih kita pahal. Kalau gitu burung hendak atas udara duk tubai, kita duk tengok pagi-pagi lepas subuh dia tubai pada sehari dia cari makan tu tu. Illa umamun amthalukum, dia tu adalah umat seumpama kita juga. Umat-umat ni mana lagu mana? Yakni satu kumpulan, satu generasi seumpama kita. Supaya kita ni lah kita duk kecek dalam masjid kita ni. Ada orang hak beranak 1970. Ada hak beranak 1980. Ada hak beranak 1990. Ada hak beranak tahun 2000 dan sebagainya. Makna satu generasi, satu generasi, satu generasi, satu generasi. Satu run, run tarun, ya ada berlainan di dalam hidupan kita. Itu panggil ummah. Supaya kita, kalau kita orang ada umur sikit, kita masa nak kecek sama-sama kita. Budak hak biasa muda-muda, dia masa nak kecek sama dia. Kecek boleh dengan orang hak berlain ni umur. Tapi nak kecek we kena, we berasa jelira, tak supa. Ni sifat kita boleh rasa di dalam diri kita sendiri. Sebab tu, nak naik kereta pergi kanak-kanak. Nak naik kereta mana ni ayah ni? Mana naik hak ni? Hak apa? Ya ada orang hak sama umur dengan dia. Dia nak kecek sama-sama dia. Hak ni wasana naik dengan bunda-bunda. Hak apa? Ya ada orang sama dia. Boleh nak kecek pergi mari di antara orang satu sama lain. Orang tua, orang muda, pertengah dan sebagainya. Tetapi berlainnya generasi itu ada di dalam Al-Quran yang Tuhan sebut. Maka daripada ayat ni lah kita boleh faham kata semua binatang serupa juga dengan kita. Binatang yang cemburu tinggi sekali serupa sifat dengan manusia, yang pertama burung, yang kedua kucing. Dua ni kita tengok dalam ahli tafsir kata jangan kita duk mengenak dia sebab perasaan dia dengan puak dia tadi itu kuat. Ha, kuat. Ha, dia kuat perhubungnya dia tu kuat. Supaya kita lah kalau adik-beradik kita, kita rasa perhubungnya tu jadi kuat. Cuma sekarang lah ni perhubungnya adik-beradik kurang. Sebab apa? Sebab tak ada ziarah menggimak, tak ada menziarahi setengah di atas setengah. Pak orang tua pun jarang-jarang nak bawa anak cucu pergi ziarah apa nama waris-waris buat apa, kerana dia sendiri pun tak ada. Kita jangan dakwah atau kita tak ada ada kerja, tak boleh buat lagu tu. Putus silatul arham. Apabila putus silatul arham mula-mula sekali, al-barakah fil hayah tak ada. Hidup pe dalam keberkatan hidup di dalam hidup pe kita tak ada. Apabila tidak ada keberkatan dalam hidup, yang nak mari moga tak molek lalu. Dengan sebab itu silatul arham wajib kita kena cara wujadi molek. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat kata hatta hanying azakumullah. Hanying ni pun ummah juga. Jadi kawal puak dia, generasi puak dia ada lagu tu juga. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata kalau lah hanying tadi itu
tak ada jadi ummah seumpama manusia, nas je aku nak bunuh wih habilici. Tapi Nabi kata dak, bunuhlah hanying yang warna hitam ge. Hak kerana hak tu tu adalah syaitanur rajim, Nabi kata. Hanying ni kalau bab Islam kita ia ada dua pandangan. Dua hadis mari. Hadis mula-mula Nabi suruh cara hanying jadi molek. Terkadang dengan sebab hanying tadi itu seorang boleh masuk syurga. Sebagaimana hadis makruf, nampak hadis itu apa nama seorang daripada Bani Israel Nabi royak adalah hadis sahih kan? Hanying tu duduk depan daripada telaga, duduk jelal lidah. Hanying ni lagu tu sifat dia balah tu. Tiba-tiba orang mari dekat dengan telaga pahe, kata hanying tadi itu lapar, dahaga. Dia turun ambil kasut dia tu, ambil air yang hanying makan. Fasyakarallahu lahu wa adkhalahul jannah. Allah Ta'ala terima kasih pada dia dan tu hawi wi dia tu masuk syurga dengan sebab wi minum kepada hanying akan minuman. Satu hadis daripada hadis Nabi Muhammad suruh bunuh hanying di Madinatul Munawwarah. Kerana apa? Itu apa panggil awal-awal daripada Islam suruh bunuh. Buat apa? Kerana hanying di situ tu adalah hanying yang golek ke hanying yang mengaruh. Hanying pasal duk kikik, duk makan binatang ternak ke dan sebagainya, maka Nabi suruh bunuh. Satu lagi Nabi sebelahkan hanying, hanying al-mukallabin. Hanying yang kita mengajarkan mukallibin, iaitu hanying yang pandai buru. Lagu tu tak apa. Wa kulu mimma amsakna alaikum, boleh kita makan hanying apa nama binatang yang hanying itu bawa mari kepada kita. Ada ahkam dia, ada hukum hakam dia di dalam Islam itu bab hanying khusus. Cuma Nabi kata barang siapa perah hanying untuk nak menghiaskan, maka orang ning Tuhan akan buaikan daripada ganjaran pahala dia qiratan likulli yaumin naqasa min ajrihi qiratan fi yaumihi. Nabi kata barang siapa membelakan hanying bukan hanying untuk nak jaga umur, hanying nak buat buru tapi semata-mata nak bela, Nabi kata kurang pahala tiap-tiap hari dua daripada pahala hak nak boleh masuk syurga. Dan hanying tu apabila ada dalam kawasan kita, kita cara tak malek, malaikat tak masuk. Dan hanying tadi itu yang kuatnya dalam apabila ia jilat-jilat tegapa, pasti kita kena samuk. Tak apa kita tanya anak cucu kita, ngaji sanawi sendiri pun tak apa. Reti tak samuk lah mana. Kalimah samuk pun dia tak faham. Ha. Nak ui kita faham kata agama kita duk mana hari ni? Yunai. Lepas tu kalau kita jakoh mari hanying ni panggil najih mughalladhah. Kalau tetap samuk dia dengan air seluk dan diiringi pula dengan air mutlak, semaya kita tak sah. Lepas kita duk semaya mutalabbisun bin najasah, yang kita bersepakai dengan najis. Lepas bagaimana Tuhan nak terima? Ni apa panggil babun nadhafah, masalah kita nak menyucikan. Masalah hanying ni kalau kita nak kecek bab yang khusus je lah. Bak dia khusus. Cuma kita nak pergi kata hak kita duk jalan ini tak usah pergi hanying. Kalau nak pergi duk bukit, nak jaga kebun, nak jaga umuh, nak jaga apa, hak tu kita tanya tok guru pula sekali lagi bagaimana kita nak pergi. Bukan dalam Islam katuk terus, bukan buka terus. Cara dia dia ada. Cuma kalau kita tak pandai, tak tepi. Pasal pakai orang, upah orang tak apa jaga kebun. Upah orang tak apa jaga umuh dan sebagainya. Tapi kalau nak pera juga, ada ahkam dia suku. Nampak tu tak? Ini masalahnya. Maka hanying hitam yang mengaruk duk makan anak ayah, makan kambing, makan gapo, harus kita bunuh dia. Adapun hanying yang tak mengaruk, tak boleh kita bunuh dia. Dan hanying itu haram kita makan dengan pendapat jumhuril ulama. Yang duk makan hanying ni, lama tanya, hanying boleh makan ke tak? Tak, tak boleh. Ya tak boleh kena rayak masalah ni. Anak muda kita ia rasa nak pisadan. Biasanya kata nak nunjuk kata ha tak boleh lah dia ni. Ha tak boleh. Hanying tak boleh makan. Menepati babi. Ha menepati babi. Hanying kucing tak makan benda tu. Nampak tu tak? Zaman tok guru kita dah bahas tupai makan buluh. Tupai makan buluh kata tak boleh. Lah ni ada bahas hanying makan buluh tak boleh pula. Ha ni siapa situ dunia hari ni rakyat dah kata dunia tidak ada sempadan. Dunia biasanya kata tidak adanya garisan. Nak maju siapa ke? Punuhkan jasad diri manusia.
bak makan dan sebagainya. Ma farratna fil kitabi min syai', kami tadi itu tidaklah meng, apa nama ni, kami tidak terluput di dalam kitab ini sesuatu pun. Ma farratna fil kitabi min syai', maknalah mana dalam kitab Quran ni Tuhan royak belaka dah. Pas Tuhan royak belaka, tiba-tiba orang tanya kita, "Pakok mana pula Nabi kena dia mari menyata kalau Tuhan royak belaka dah?" Maka nak jawab kata, "Ma farratna fil kitabi min syai' ai al usul." Asah di dalam, asah semua dalam agama, dalam dunia, mari daripada Al-Quranul Karim. Ada pendetailan cara huraian dengan mendalami hak tu mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, wa utitul Quran wa mithlahu, diberikan kepada aku nak akan Al-Quran dan pentafsiran bagi Al-Quran. Sebab tu Nabi tu herayat dalam Quran, aqimus solah, ada tak semaya? Ada dalam Quran. Tapi bagaimana nak semaya? Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Semaya mengikut itu mengetahui aku semaya. Wa atimul hajjata wal wa atimul hajja wal umrata lillah. So kita buat haji dan sebagainya dan umrah. Bagaimana nak buat haji buat umrah? Nabi kata khuzu anni manasikakum. Banyak lagi daripada benda-benda yang kita boleh nak sebut, hak tu tu kita nak biasa dengar dia dalam akal fikir kata, kalau orang tanya kata Quran ni royak belaka. Hah? Padahal mau kata mana cara buat kapak air? Mana cara itu cara ni? Quran dia royak sekadar buka mula-mula nak manusia itu nampak. Supaya kita lah, misal ada masa 2 minit insya-Allah. Supaya kita kita kata, kita tak pandai. Tak pandai nak nego. Cuba-cuba gi kecek dengan orang pandai nego. Ya kecek nampak dalam akal fikiran kita. Kita gi buat, ya tak ada buat sekali kali dengan kita. Ya tak orang royak tu tak ada buat sekali kali dengan kita. Cuma kita ambil cara mikir hak dia kita gi buat. Ha lagu tu dah. Quran ni manusia asal ya tak tahu. Mari royak buka pelita, buka lampu, ha ni gini cara dia. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Tuhan kamulah wahai manusia, kita itu dikumpulkan. Yuhsyarun mana dikumpulkan. Lepas daripada kita kerja dah tah muka bumi ni, kita nak pergi depan Tuhan lah pula kita. Apa nak pergi depan Tuhan? Kerana nak dapat ganjaran balasan daripada Tuhan. Sebab itulah kita sebagai orang Islam, ingatlah molek-molek kata kita hidup tah dunia ni ning, hendaklah kita bawa iman kita wi molek. Iman kita bawa molek, Islam kita bawa imalat, ihsan kita bawa imalat, supaya tiga-tiga pintu tadi itu kita ada anak kunci serta gigi dia tu betul malat dengan koci yang ada di depan syurga Tuhan. Kalau kita ada anak koci, gigi dia tak punah, kita buka syurga belakang Nabi, kita boleh masuk. Itulah hak apa yang Allah Subhanahu wa taala nak kemukakan kepada kita di sini, supaya kita boleh mengambil pengajaran daripadanya. Maka situlah dulu insya-Allah kita mari tengok wallazina kadzabu biayatina summu wa bukmun fi dhulumatil balah, mana pula lagu mana pula orang tak beriman tadi itu, apa Tuhan menamakan mereka itu orang yang buta lagi orang yang tuli duduk di dalam kegelapan. Insya-Allah pada hisah yang lagi akan datang biiznillah taala. Malam ini sekadar ini sahaja. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula ayaja'alana wa iyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.